Terima kasih Anda masih bersama kami seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, Penjabat Gubernur Jabar Bey Mahmudin menyatakan pihaknya berupaya mendorong agar UMKM di Jawa Barat semakin maju dengan begitu semakin banyak tenaga kerja yang terserap oleh UMKM. Upaya untuk memajukan UMKM di Jawa Barat terus dilakukan, salah satunya melalui berbagai acara yang melibatkan banyak UMKM. Upaya tersebut pun untuk menguatkan digitalisasi UMKM di Jawa Barat melalui pembayaran menggunakan QRIS. PJ Gubernur Jawa Barat Bey Mahmudin menyatakan UMKM sangat penting. Pihaknya pun berupaya membuat masyarakat lebih produktif melalui UMKM. Dengan terus berkembangnya, diharapkan tenaga kerja semakin banyak terserap dan daya beli masyarakat pun meningkat. Mikro menjadi kecil, kecil menjadi menengah, menengah menjadi lebih besar. Dan pada akhirnya akan lebih banyak lagi tenaga kerja yang bekerja di UMKM. Sementara itu, Dirjen Bea Cukai Kementerian Keuangan Askolani menuturkan, pihaknya berupaya ikut memajukan UMKM dengan cara membantu permodalan melalui pusat investasi pemerintah. Selain itu, pihak Bea Cukai pun membantu UMKM untuk mengekspor produk mereka melalui klinik ekspor. Yang kita lihat selama ini, UMKM ini bukan hanya kita arahkan untuk produksi dalam negeri, malah kita dorong juga untuk ekspor. Jadi tidak jago pandang dan nilai tambahnya akan lebih banyak kalau bisa ekspor. Sehingga bisa. Dan tentunya kalau UMKM di wilayah Jawa Barat ini bisa maju, tumbuh kembang dan semakin banyak yang bisa menghasilkan produksi penjualan lebih banyak, kami yakin manfaat ekonominya sangat banyak. Bisa bantu ekonomi Jawa Barat, bantu ekonomi UMKM. Meningkatnya produksi dan penjualan pada UMKM akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi dan juga kesejahteraan masyarakat. Budi Hartati, Bandung TV.